Ini sebelumnya apakah ada yang ini kan berarti di rumah semua ya. Ada yang dari Indonesia Timur enggak ya? Dari 50 mahasiswa ini. Enggak ada ya. Oke, karena dari Indonesia Timur berarti sekarang sudah jam 8 lewat ya. sembilan ada yang dari Bandung, karena domisili saya juga sekarang saya di Bandung. Iy, pasti kebanyakan pasti banyak nih di Jawa nih. Oh ada juga nih yang dari Bali ya. Anak Agung Ayu Nadia mungkinan dari Bali ya. Iya Pak. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oke, okay, kita mulai ya. kuliah kita hari ini, saya oh ya, yeah. uh, untuk slide-nya dan juga materi kuliah sudah saya share di LMS ini bisa teman-teman download di sana. Jadi saya harapkan sebelum mulai kuliah itu, teman-teman sudah membaca materi-materinya. Jadi, nanti kita di kuliah itu akan banyak diskusi atau mungkin teman-teman ada yang mau ingin tanyakan, ada yang nggak ngerti, nah, karena setelah kuliah ini saya wajibkan untuk setiap habis kuliah itu langsung ada kuis, jadi setiap hari kita ada setiap pertemuan itu ada kuis dan karena kuisnya itu salah satu syarat kehadiran teman-teman juga gitu. Jadi kalau teman-teman ikut kuliah onlinenya tapi juga tapi tidak mengikuti kuisnya, saya anggap itu tidak saya anggap itu absen atau tidak hadir. Oke, okay, share share screen. Oke okay. okay, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, okay. okay, terima kasih. Oke, okay. uh, kuliah kita hari ini kita akan bahas tentang pengantar dari manajemen proyek. Sebelumnya izinkan dulu saya perkenalkan, saya perkenalkan diri. Nama saya Galih Purnomo Fitrianto. Teman-teman bisa panggil saya Galih. Saya ini adalah dosen luar biasa di Setelkom. karena sehari-hari saya adalah saya adalah karyawan di Telkomsel. Saya di Telkomsel sejak 2006 sampai saat ini pendidikan saya saya memang alumni dari STT, dosen teknik komunikasi, lulus 2006 dan melanjutkan S2 di MBA ITB, lulus 2016. Dan selain dari saya kita komsel, saya juga ada ah, memegang sertifikat PMP. Nanti yang teman-teman akan tahu PMP adalah project management profesional yang dikeluarkan oleh namanya standar internasional PMI, Project manajemen Institute. Dan juga saya adalah profesional Scrum Master. Saya memiliki sertifikat PSM, Scrum Master dari scrum.org. Dan ini adalah email saya dan juga media sosial saya. Bisa teman-teman bisa ngeceknya. Dan juga nanti akan saya share ada beberapa video-video juga terkait dengan materi kuliah dari manajemen project sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa teman-teman juga bisa sambil menambah wawasan di sana. Dan ini adalah beberapa pengalaman proyek saya dan kebanyakan tuh adalah proyek-proyek di Telkomsel ya. Pertama di 2009 mungkin teman-teman pernah ada yang tahu namanya Metro e-Telkom. Aplikasi Android itu di 2011 menjadi proyek untuk preparation broadband di Natal Tahun Baru ada di RAFI dan juga True experience di 2015-2016 ini ada beberapa rule terkait dengan kuliah kita oke okay. keadaan teman-teman ya ini standar minimal 25% kalau bisa sih nggak boleh telat ya untuk masuk ke kuliah online-nya maksimal 15 menit dan kumpulkan tugas dan kuis ya. Karena dari pengalaman semester lalu, kalau teman-teman rajin aja ya, ambil tugas dan kuis ya itu seolah sudah nilai di atas A, B, lah, di atas B. oh ya. Terus saya juga ini akan milih ketua kelas. Ada yang menjadi volunteer atau mungkin nanti saya tunjuk saya tunjuk ya, jadi saya lihat ada yang ada yang baru langsung misalnya pertama kali masuk di kuliah kita ada Mas Muhammad Gozi ya, Mas Muhammad Gozi nanti jadi ketua kelasnya, itu Mas Muhammad Gozi. Oke, siap. Sudah di chat. Terima kasih. Terus penilaian kita, nah ini, eh, jadi bobot untuk mata kuliah Majem Perang Pro itu adalah UTS-nya 20%, UAS 20%, kuis dan tugas itu bobotnya adalah total 50%. Mungkin bisa jadi kuisnya nanti 25 atau tugasnya 25 25 25 atau mungkin kuis 30 tugasnya 20. Tapi menengah besar nanti kuisnya 25 tugasnya juga 25%. Ini adalah model belajar kita untuk kuliah online kita. Bisa mungkin teman-teman adalah aktif dan kalau bisa tuh sebelum kuliah memang nanti sudah membaca dulu materinya jadi ada nanti kita akan banyak diskusi terkait kuliah kita di online-nya. karena ya waktunya mungkin nggak nggak banyak kan ya untuk waktu kuliah online ini jadi sebisa mungkin tuh teman-teman tuh yang lebih aktif Mangga silahkan dipertanyakan di grup juga kalau mungkin uh, tidak bisa sampaikan di kelas atau di kuliah online bisa sampaikan di grup mana-mana aja yang mungkin belum paham terkait dengan jam project. Nah, ini adalah outcome atau apa sih yang diingin apa sih yang outputan dari teman-teman semua nanti terkait dengan setelah mempelajari mata kuliah ini ya gitu. Ya. teman-teman tuh bisa mengerti gambaran nanti kalau teman-teman misalkan sudah masuk dunia kerja itu gimana sih e, mengelola suatu proyek gitu. karena kalau di, di dunia telekomunikasi ya <tuh> itu penting nggak jauh-jauh adalah project base Jadi misalkan teman-teman nanti lulus e, terima atau misalkan ditempatkan di operator atau mungkin di vendor misalkan seperti Huawei, Nokia, ZTE itu itu juga kerjanya itu karena nanti banyakkan project base misalkan untuk project eh, menginstal BTS berapa ribu BTS 5G misalkan di di suatu wilayah nah, itulah adalah, itu adalah suatu project atau misalkan teman-teman nanti di dunia terjadi di dunia IT untuk menginstal misalkan server cloud dan lain-lain itu juga suatu project. Jadi sini nun sangat ngerti minimal tahu nih project itu harus gimana sih harus tepat soal kualitasnya, waktunya, biayanya. Terus juga tahu nih cara menyusun minimal menyusun time frame waktu dari project. Terus juga mengukur budgetnya dan juga rencana penyelesaian project. Nah, ini ada referensi dari kuliah kita ini ada dua. Nah, adalah ini PM Book Guide atau Project Management Body of Knowledge. Nah, ini project itu sebenarnya ada standarnya ya teman-teman. Standarnya yang sudah dikeluarkan oleh namanya Project Management Institute. Ini adalah global standar. Kenapa bikin standar? Karena ini adalah best practice. Jadi di seluruh negara, seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini ternyata project tuh best practice seperti ini loh dan itu ada dibikin standar jadi jika teman-teman tahu standarnya juga nanti kalau misalkan teman-teman mungkin bekerja di terima di kerja di luar negeri gitu ya itu juga akan sama gitu standarnya dan ini <clears throat> dan ini ada sertifikatnya ya kalau untuk yang yang ini dan ini saya suit tersertifikat dan sertifikat tersertifikasi dari ini Project Management Institute. Kedua adalah Information Technology Project Management ini adalah versi bukunya. Anda bisa cari dua ini tapi untuk tapi untuk yang penbook guide ini nanti akan saya share nih di LMS. Dan memang kita akan bahas kuliahnya nggak jauh-jauh nih dari pembahasan dari guide guidance pembuk ini ya. Silakan, sampai sini ada pertanyaan. Feel free aja silahkan. Tinggal open mic. Atau mungkin by chat juga nggak masalah. Oke, masuk Mas Gozi nggak bisa on mic. Nggak apa-apa. Nah, ini adalah rencana pertemuan kita di Pra Uts ya sampai-sampai dengan Uts ada tujuh kita tujuh pertemuan. Oh ya, ini Mbak Erni nanyakan tentang absensi ya absensi nanti seperti biasa nanti akan saya pertama saya akan input di Igrasias uh, bukti teman-teman semua nih di di saya capture dari kuliah online ini. Dan juga ini, kalau teman-teman juga nanti mengerjakan kuis ya. Jadi saya bilang asensi, misalnya kehadiran dan juga kuis itu itu di N. Jadi saling berkait. Kalau teman-teman datang kuliah, apa, ikut kuliahnya, tapi nggak ikut nggak nggak, nggak ikut kuis, saya anggap itu tidak hadir. Sebaliknya, kajian kuis doang, tapi nggak, nggak ikut kuliahnya, juga saya anggap tidak hadir. Jadi harus dua-duanya dikerjakan. Dan kuisnya itu setelah kuliahnya selesai mungkin nanti sekarang mungkin akan saya buka open kuisnya nanti setengah delapan atau jam delapan nanti bisa teman-teman kerjakan Dan nanti akan sebagai syarat kehadiran nanti akan saya inputkan dari hasil kuis itu sebagai syarat kehadiran teman-teman nanti di Igrasias. Nah, ini balik lagi. Kita ke ada lagi yang tanyakan Oke, batas pengerjaan kuisnya eh maksimal dua 2, 2 jam setelah kuliah. Jadi, habis kuliah langsung ada dua jam saya kasih spare, dua jam untuk pengerjaannya, dan lama durasi pengerjaan sininya tiga puluh menit, ya tapi spare waktunya itu dua jam setelah kuliah. Dan tapi kalau misalkan, misalkan teman-teman ada berhalangan dan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa nanti japri ke saya untuk bisa, mungkin bisa mengerti khususulan. Silakan ada pertanyaan lagi. pak mau nanya kalau Silahkan. nanti kan ada kuis tuh kuisnya tuh kan misalnya dua jam nah itu bisa berapa kali percobaan kuis ya pengerjaannya oh iya yeah, sorry hanya sekali aja sih hmm. oke okay. okay. saya lanjut ya nah untuk kuliah kita hari ini eh sama satu, satu, setengah semester ya sampai TS ini materi yang akan kita bahas dan bisa teman-teman lihat tinggi di materi 5 pertemuan kelima ke enam ke tujuh itu akan banyak membahas tentang schedule kenapa karena meng schedule itu adalah resource yang terbatas sumber daya terbatas dalam dalam proyek kenapa karena ya yang ada adalah satu hari itu cuma 24 jam, satu bulan itu 365 hari. Jadi gimana caranya kita mengelola jadwal itu sefisien mungkin sebaik mungkin. Nah, ini juga banyak materi yang kita bahas di sini. Dan nanti akan saya banyak jelaskan banyak kan tentang mungkin contoh-contoh ya di dunia kerja, di dunia proyek yang sudah pernah saya alami. Mungkin saya jadikan tambahan wawasan buat teman-teman semua terkait gambaran seperti apa sih nanti dunia kerja dan juga project seperti apa? Project di dalam dunia kerja itu sendiri, inilah materi setelah UTS, eh, sudah setelah UTS dari schedule quality human procurement, risk management stakeholder communication. Nah, salah satu benefit juga teman-teman belajar project management ini adalah dari satu mata kuliah ini sebenarnya teman-teman bisa bisa mendapatkan beberapa benefit tentang kuliah manajemen nih. Ya. Ini teman-teman juga mengelas tahu nih nanti tentang gimana caranya human resource, gimana caranya nanti mengelola tim, gimana caranya nanti mengelola manajemen resiko, gimana cara tentang komunikasi manajemen itu sebenarnya dulu zaman saya kuliah S1 teknik itu nggak pernah dapet gitu. Jadi bilang pas dunia kerja itu ya kayak langsung dicemplung ini berenang tapi ya harus bisa sendiri gitu. Jadi ketemu nih yang nyata banyak kan di saat kita bekerja itu kita banyak kan ngomongin tentang manajemen sih, memanage orang, nanti mengelola resource dan lain-lain gitu. Teknikalnya sih nggak terlalu banyak malah. Nah, ini adalah uh, sertifikasi terkait dengan project management. Mungkin yang penting sebagai wawasan buat teman-teman juga. Ada namanya CAPM. Nah, ini bisa teman-teman ikuti nih. Ini saya juga ngasih syarat kalau teman-teman bisa lulus sertifikat ini, teman-teman udah nggak perlu lagi ikut kuliah saya. Saya jamin langsung saya kasih A. misal tapi bisa lulus ini ya, CAPM. Nggak perlu ikut UTS UAS lagi kalau teman-teman udah lulus ini nih. Ini bisa diikuti oleh teman-teman. Nah, kedua adalah PMP. Nah, ini kalau PMP ini yang yang saya pegang, ini harus ada syaratnya, sih. Minimal lima tahun pernah pengalaman di proyek. Memang, ini, ini Ini banyak, ini adalah ada syarat-syaratnya untuk PMP. Selebihnya, ada ini adalah "expertise" dari project management program manajemen profesional, risk management profesional, schedule profesional, dan juga agile certified practitioner. Nah, oke, okay, kita sekarang bahas di pertemuan pertama. Teman-teman, kita adalah pengantar si manajemen proyek. Di sini, teman-teman, output yang diharapkan adalah minimal mengerti tentang konsep dari memanage manajemen proyek, dan juga ketepatan memahami apa sih posisi proyek pada suatu perusahaan itu sendiri. dari di sini kita akan bahas tentang apa itu proyek, terus bedanya apa sih dengan operasi operasional biasa gitu. Terus apa di sini adalah gimana caca sasaran manajemen proyek itu sendiri dan juga syarat-syarat apa sih yang harus bisa didapatkan untuk menjadi seorang project manager. Nah, di sini, outputan juga dari teman-teman belajar project manager. adalah teman-teman bisa mengelola project. Salah satunya nanti adalah sebagai seorang project manager, atau manager project, dan nggak harus jadi project, ya. Apapun itu, jadi seorang leader pun juga pasti akan me 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 harus mengetahui konsep-konsep ini. Nah, ini adalah agenda pertemuan kita. Ada lima pembahasan yang kita bahas di hari ini. dari pertama adalah konsep dari manajemen proyek itu sendiri, proyek dengan perbedaan proyek dengan operasi, portfolio, program dan juga proyek itu sendiri. Sasaran jadi manajemen proyek dan juga gimana caranya menjadi manajemen proyek. Nah, ini kita bahas di bab pertama terkait dengan konsep manajemen proyek. Di sini kita akan bahas dengan definisi dari proyek, karakteristiknya, fungsi manajemennya itu sendiri gimana, kenapa sih harus ada, kenapa proyek itu harus dikelola, kenapa harus ada namanya manajemen proyek, dan juga ada contoh-contoh dari proyek. Kita masuk dari pembahasan. nih. Di sini bisa kita lihat berdasarkan dari proyek manajemen institut, Proyek itu adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang spesifik tapi dengan jangka waktu tertentu ingat yang diperhatikan jangka waktu tertentu ada 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 range waktunya dengan atau lokasi sumber daya tertentu dan juga dengan kriteria tertentu jadi definisi ini definisi ini bisa teman-teman kesimpulan nih contohnya misalkan kalau teman-teman yang mungkin yang udah pernah pengalaman mengerjakan suatu jadi EO event organizer suatu so, misalkan ke aspek jurusan atau mungkin suatu event misalkan kayak telkom expo yang biasa sering-sering ada di telkom university itu itu juga adalah satu salah satu project kenapa karena itu memenuhi syarat-syarat dari definisi project itu sendiri yaitu apa dia menghasilkan suatu jasa atau barang spesifik berarti maksudnya apa contoh tadi saya bilang event tadi dia menghasilkan jasanya event jadi event itu terselenggara. Dan event itu juga kan nggak terus-terusan ada. Misalkan, misalkan uh, eh, Expo itu hanya mungkin hanya seminggu ya. Jadi itu seminggu itu adalah project. Cuma kan persiapan seminggu itu mungkin ada tiga bulan ke belakang ya. Jadi totalnya mungkin empat bulan selama total pengerjaan sampai project, sampai Expo itu selesai. Nah itu adalah project. Berarti project selama empat bulan. Terus ada sebuah data tentunya. Misalkan Uh, human resource-nya nanti pantainya mungkin hanya 100 orang terus butuh gedungnya butuh biayanya sekian butuh uh, tempatnya butuh catering dan lain-lain itu adalah alokasi sumber dan itu gimana caranya kita mengelola nih mungkin kalau nanti ada yang pernah pengalaman juga jadi ketua organisasi atau ketua event tadi mungkin gimana nih caranya meng dengan budget yang sekian, event itu bisa berjalan. Dengan orang yang jumlah sekian, bagaimana bisa mengaturnya nih? Gimana divisi atau bagian logistik itu bekerja? Bagaimana bagian dari if seksi acara itu bekerja? Nah itu gimana tuh mengelolanya? Ini yang kita pelajari cara mengelolanya dan juga cara untuk supaya proyek itu bisa dikatakan berhasil. Ya, Di sini juga tambah adalah kriteria tertentu. Kita bisa melihat nih membuat parameter. Proyek itu dikatakan berhasil, event itu dikatakan berhasil jika apa? Jika misalkan memenuhi jumlah pengunjung sekian. Dan paling penting juga adalah eh, rektorat atau eh, dari kampus itu puas dengan event tersebut. Nah, itu contohnya ya. Itu adalah definisi project. Oke, di sini adalah karakteristik project itu. Dia ada start dan finish. Jadi ada kayak tadi saya contohkan event tadi ya. Event tadi berarti ada start, nih, misalkan di bulan pertama, finishnya di bulan keempat atau finish saat project saat eventnya itu selesai. Terus unik karena belum pernah ada di sebelumnya. Unik dalam artian apa? unik berarti misalkan expo di 2017 pasti berbeda dengan expo di 2018 karena mungkin misalkan di 2017 ada 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 yang ada ada misalkan ada tamunya si A di, di, mungkin di 2018 juga ada mungkin berbeda gitu. pasti kan berbeda nih setiap event walaupun mungkin secara secara temanya mungkin akan sama. Terjadi yang terkait dan juga punya tujuan akhir atau punya goal-nya. Goal-nya apa? goal adalah misalkan kalau tadi event tadi project ini dianggap sukses jika kita mengapai pengunjung sekian persekian dari berapa persen dari total target pengunjung. Nah, itu adalah salah satu contoh goal-nya. Ini contoh-contoh sih contoh dari project management data project yang dari teman-teman tahu konstruksi kayak bikin jembatan, bikin jalan tol, bikin gedung itu jadi satu project. Saya telekomunikasi, bikin tower, bikin nanti jaringan 5G itu juga adalah satu project. Dengan IT, bikin membuat Uh, suatu sistem cloud atau mungkin IoT itu juga adalah suatu project. Nah, ini unik ya, walaupun industrinya berbeda-beda, industri dari konstruksi, telekomunikasi, IT, mungkin ada lagi logistik, kesehatan dan lain-lain. Secara frame bekerjanya, secara ilmu mengelola project itu sama sama-sama menggunakan tadi peningkatan project management. Ini nah, teman-teman juga kalau mungkin nanti lulus dari kuliah ini, ternyata mungkin rezekinya mungkin keluar dari telekomunikasi itu ya, itu juga kalau nanti masih masih ngomong tentang project ya nggak ya akan sama, akan sama penggunaannya. Ini, inilah adalah salah satu, ini tadi kan project ya, definisi project sekarang dari manajemen proyek. Nah, kakak yang namanya manajemen berarti kita mengelola. Nih. Di sana ada dari pola itu adalah merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan. Nah, intinya adalah kita merencanakan dulu nih apa yang mau dikerjakan, terus kita jalankan nih apa yang direncanakan, terus kita evaluasi nih sesuai nggak sih dengan yang direncanakan. Contoh misalkan saya ngambil sampel contoh project dari konstruksi ya. Saya akan membuat jembatan penyeberangan sepanjang 100 meter. Pasti kan sebelum dibikin tuh direncanain dulu nih. Gimana pondasinya dan lain-lain gitu segala macam sampai setepat sedetail mungkin. Nah, dari planning itu udah ini dijalanin nih. Nah, di eksekusi nah itu proses dari kita merencanakan terus mengeksekusi planning tadi terus kita mengevaluasi benar enggak sih yang kita jalankan itu dengan 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 plan-nya. Nah, itu adalah sebuah pengertian dari memanage atau mem manajemen project. Jadi di sini di fungsi menjadi fungsi manajemen itu adalah gimana kita memplanning mengorganisirnya, mengelola, mengatur apakah sesuai dengan planning ya, karena dari dan mulai itu adalah dengan cara kita memimpin mengelit mengkoordinasikan tim kita dan setelah itu mengendalikan mengkontrol resource-resource yang udah kita plan ini sesuai nggak sih dengan tujuan goal dari project itu sendiri kenapa kita butuh proyek itu di manage, kenapa butuh proyek itu dikelola? <coughs> Karena memang agar proyek itu bisa tepat sasaran, aja itu bisa tepat dengan tujuannya, aja proyek itu bisa tepat selesai tanpa terlambat. Karena outputan dari <coughs> banyak proyek-proyek yang mungkin tidak dikelola baik itu, ya salah satunya adalah mungkin kalau pernah lihat <coughs> ada gedung yang nggak jadi-jadi, ada jembatan yang mungkin runtuh di jala, tengah jalan dan segala macam itu adalah salah satu misleading atau mis mismanage, mismanagement ya. Jadi kenapa dibuka menjadi proyek karena ilmu pengetahuan itu makin besar, makin tumbuhnya kebutuhan daya dan jasa, Iya, <tuh> persaingan dan juga yang paling penting di sini adalah agar pengelolaan proyek itu bisa dilakukan dengan efektif dan juga efisien. Silakan sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini contoh tadi proyek tadi ya. Bikin kapasitas produksi, bikin produk baru, pengembangan usaha, konstruksi, mungkin memperbaikan proses bisnis event organizer itu adalah satu project project oke okay. tadi kita udah membahas tentang konsep manajemen project jadi saya review sedikit jadi teman-teman kenapa sih harus belajar project terus tadi apa sih definisi project terus Jadi adalah satu kegiatan yang dilakukan dengan batas tertentu tapi menghasilkan produk atau jasa yang unik, yang beda dari sebelumnya dan juga bis, dan memanfaatkan mengelola dah, sumber daya yang ada agar apa? agar tujuan goal dari proyek itu bisa terlaksana. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan apa sih perbedaan antara proyek dan juga operasional biasa nih dalam suatu uh, industri atau suatu dunia kerja. Bedanya sini garis adalah tadi kalau proyek itu dia ada time frame-nya, ada time ada finish start, ada finishnya. Jadi waktunya itu ada udah ditentuin nih berapa lamanya. sedangkan kalau operasi itu udah rutin terus menerus. <tuh> itu salah satu eh, garis besarnya terkait pada antara proyek dan juga personal dan karena pasien itu adalah rutin intensitas, intensitasnya terlalu jadi sama tujuannya juga itu, itu aja itu adalah operasional sedangkan proyek itu punya batas waktu ada tujuan yang ingin dicapai terus kalau tujuan dicapai nanti bikin lagi proyek baru ada kegiatan juga ada anggaran yang telah ditentukan ini contohnya dari proyek dan operasi. contoh misalkan apa sih? Kayak lah Kalau misalkan ada perusahaan Toyota itu bikin desain mendesain suatu produk baru, misalkan contohnya Kijang Innova-nya mau dibikin versi 2022. Nah, itu berarti adalah project nih, buat project baru. Nah, saat mobilnya itu udah selesai, udah jadi prototype-nya ya. Terus diproduksi secara massal. Nah, produksi mobil secara massal itu, itu adalah operasi. Kayak eh, di sini juga kalau di dunia telco khususnya di saya di operator bangun BTS baru bangun 5G 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 di di kota Bandung terus udah on air semua sudah selesai pembangunannya nah ini sekarang gimana kita memang rawat jaringannya itu nah itu adalah operasi itu tadi ya terkait dengan project dan operation. Nah, sebelum kita lanjut, ini akan saya mungkin akan saya setel the video terkait dengan project. Video itu juga ada di LMS, mungkin akan saya kita tonton juga di sini ya. <tuh> introduction okay. introduction to project management uh, keliatan, ya? Sudah, okay. Nih. by noscape what is a project A project is a temporary endeavor which has a definite beginning and end that is carefully planned by dividing into several phases to give out a unique output, how are projects different from operations? Projects are temporary. They create unique products. And are closed after attaining the objectives. Whereas, operations are ongoing processes. They are repetitive. And the objective is to sustain business. Meet Jen. Jen is an automobile designer who comes up with a brand new design of a car. Her team collaboratively comes up with a plan and creates a prototype of the car. Creation of the prototype of car was a short-term temporary process. The prototype developed was unique and the project ended after the prototype was developed. Let us consider that Jen now has an idea of mass producing these cars then she sets up a factory with an assembly line and she succeeds in manufacturing cars every day mass production of cars is an ongoing process the assembly line repetitively produces cars the objectives of this process is to sustain business of selling cars what are the phases of the project management projects are divided into phases such as initiating planning executing monitoring and control process closing collection of these phases are called as a project life cycle the phases sound simple enough so why manage a project here are the statistics only 1 out of 4 projects that enter development make it to the market 31% of the IT projects are cancelled before completion. Large organizations net only 42% of the original features and functions in the end product. Why do projects fail? Failure in projects can be due to various reasons. Let's see some of them Failure in time management. John has the dream of constructing a beautiful home for himself. He starts it at a young age, but does not plan it correctly. Even after him reaching his old age. Due to improper time management, his dream house could not be completed. Failure in cost management okay. Jamie wants to buy a beautiful dress for an upcoming party. She plans to go to a nearby mall to make the purchase. Since she does not properly plan the costs involved during shopping, she ends up buying a lot of stuff with all the money left with her. <laughs> Failure in scope management. Jack wants to buy a shiny new convertible car. So that his wife and him can go on long drives, but in less than a year, they have a child. And now the convertible car does not seem to be the correct choice for the family. Failure in quality management. John spends a lot of money in buying a big home, since he did not check the quality of the home before he bought it. It collapses completely in a few months after his purchase. Who will rescue us from all these problems? Who is the one who manages everything in a project? The one person to save us from all of these problems is the project manager. What are the skills of the project manager? Let's see what are the powers our superhero the project manager have leadership communication information technology accounting purchasing problem solving Let's review some important points in project management Let's take the earlier example of the creation of new design of a car It is a temporary process It started with the idea of the car and ended after the mock-up was made. This project gave a unique prototype of the car. During the development, the project was divided into many phases like ideation, planning, etc. Okay, yeah. Yeah, tadi itu video bahas the project. Sorry, contoh tadi kan si Jane bikin mobil prototipe mobil itu adalah proyeknya. tapi saat prototipe itu jadi terus di produksi secara massal itu adalah operasinya terus kenapa sih kita harus belajar tentang medium project kayak tadi saat kita mengerjakan suatu project kita ada nggak tahu jauh-jauh dari gimana kita mengelola waktunya biayanya dan juga lingkup apa yang harus dikerjakan. Nah, ini kalau kita nggak ngerti gimana cara melalunya, tadi di sejadi waktunya pekerjaan itu makin terlambat atau ngaret istilahnya, terus biayanya membengkak, terus juga lingkup kerja kerjaannya itu nggak sesuai dengan targetnya. Nah, itu adalah salah satu kenapa harus ada project management. Oke kita balik lagi ke slide. Oke okay. tadi terka, sebelumnya kita bahas tentang project dan operation. Nah selanjutnya kita akan bahas dapat tentang portfolio program dan project. Maksudnya gimana sih? Jadi proyek itu kalau nanti di dunia kerja nggak kadang kadang bisa jalan sendiri atau jadi proyek itu juga sebenarnya kaita, ada kaitan dengan proyek-proyek setelahnya itu namanya adalah portofolio atau proyek itu ada juga Parentnya atau uh, induk dari proyek itu, jadi namanya program, jadi gini. Misalkan, uh, mungkin teman-teman tahu namanya PT Wika. Kalau teman-teman jalan atau di jalan tol atau satu gedung, mosi oh, ini dikerjakan oleh PT Wika. Nah, PT Wika itu juga dia ngerjain proyek jembatan, proyek jalan tol, proyek gedung. Nah, itu adalah proyek-proyek, tapi jembatan ya atau jalan gedung adalah portofolio dari PT WIKA sendiri. Jadi kumpulan dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT WIKA. Tujuannya betapa? apa? Itu jadi sebagai portofolio atau ini loh PT WIKA itu sukses story-nya proyek itu sendiri. Dan dari portofolio juga ada, ada lagi program. Maksudnya apa? Jadi memang programnya dari PT Wika itu adalah membuat konstruksi. Nah ini proyeknya apa aja ya tadi ada proyek bikin gedung, bikin jembatan, bikin jalan tol. Ini, nah ini, 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 ini. jadi contohnya. Jadi portofolio itu adalah strategi dari suatu organisasi yang isinya adalah apa? Isinya adalah program-program nih dan dalam program itu adalah Project ada proyek-proyek 1, 2, 3. contoh tadi misalkan Ika portofolio adalah dia sebagai perusahaan konstruksi programnya apa misalkan programnya bikin jembatan bikin jalan tol bikin gedung e, bertingkat nah jadi jembatan itu ada lagi misalkan jembatan A B dan C ini contoh ini terkait dengan hubungan portofolio program dan proyek saya ambil objeknya dari di Telkomsel sendiri kita ada namanya portofolio adalah Beyond Customer Experience. Jadi programnya adalah untuk meningkatkan user experience pengguna Telkomsel di Indonesia. Programnya apa aja? Namanya True Broadband Experience dan juga Super, Superior Voice Quality. Jadi ada peningkatan kualitas broadbandnya, atau kualitas datanya, dan juga melihat kualitas dari voice. Nah, datanya itu ngapain aja? Ini adalah proyeknya nih. Pertama adalah experience benchmark, terus great broadband experience di titik-titik keramaian namanya POI. Terus superior, superior mengurangi drop call, meningkatkan kualitas dari voice-nya, dan juga meningkat mengurangi blocking atau success rate-nya dari project eh sorry dari voice-nya. Nah, itu adalah contoh terkait dengan hubungan antara portofolio, program dan juga project. Nah, dalam project itu mungkin kalau di suatu perusahaan yang memang dia project base ada namanya PMO, Project Management Office. Dari sini dia menyusun nih standar metodologi, tools teknik gimana caranya proyek itu bisa berjalan. Dia punya tipe dari satu proyek PMO, jadi mensupport, mengkontroling, juga mengarahkan. Ya, di sini fungsi utama PMO adalah memanage sharing resource antara proyek. Mesti resource gimana sih? Jadi, misalkan tadi, uh, proyek jembatan A dengan proyek jembatan B itu kan menggunakan resource misalkan ekskavatornya eh, mungkin yang pertama dipakai dulu di jembatan A tapi jika proyek eh, saat dia selesai bekerja jadi ekskavator ini dipakai lagi di proyek B atau jembatan B seperti itu bagaimana cara memanage sharing resource nah, itu salah satu fungsi utama dari PMO terus juga mengcoaching mentoring training maksudnya apa PMO itu juga dia adalah fungsi direktif juga misalkan itu bisa menunjuk project manager A untuk mengerjakan project tersebut. Itu juga bisa meng coaching, melihat, memonitoring kira-kira kerjaannya itu sesuai belum ya dengan yang outputan yang diharapkan. ini perbedaan manajer proyek dengan PMO. Manajer proyek adalah manajer proyek tujuannya tu tujuan untuk proyek, sedangkan PMO itu mengelola perubahan skop program agar apa sih agar mencapai tujuan dari bisnisnya. Korelasinya antara program, proyek, portfolio dan portfolio adalah ini. Driven dari strategi organisasi atau segi perusahaannya. Di PMO yang di atas nih, jadi ada portfolio manajemennya, program manajemen juga project management. Di sini inline dengan strategi perusahaan. Kayak tadi contohnya Wika strategi perusahaannya adalah emang dia perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Berarti urutan ke bawahnya adalah yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi. di endingnya adalah project manajemen. Fungsi PMA tadi sebenarnya ada tiga adalah direktif, controlling dan juga suportif. Direktif berarti maksudnya apa? Direktif berarti marahkan nih. Jadi dia benar-benar itas langsung dengan proyek itu sendiri. Jadi misalkan atasan, PM itu adalah atasannya, dia punya intas langsung terhadap proyek itu sendiri. Jadi dia menunjuk, makanya di sini dalam menunjuk proyek, menunjuk proyek, dan mengkontrol level, level tertinggi dari proyek itu sendiri. Kedua adalah controlling. kalau ini dia lebih ke arah mengkoordinasikan semua proyek dalam organisasi, memprioritaskan Project proyeknya sendiri. Ini adalah suportif, berarti mensupport aja. Dia merekomendasikan template reporting, terminologi, prosedur-prosedur untuk pengelolaan proyek. Nah, tadi kita sudah bahas tentang portfolio, program, dan juga proyek itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah sasaran dari manajemen proyek atau goalnya ya. proyek yang sukses itu gimana sih? sukses itu berarti dia tepat waktu sesuai dengan budgetnya yang paling penting adalah diterima oleh customer. Jadi contohnya tadi misalkan PT Wika bikin proyek jembatan. Nah, pasti kan ada yang membiayainya nih. Kan biayanya adalah pemerintah daerah misalkan. Nah, saat dia serah terima jembatannya, itu jembatannya sukses jadi bisa dipakai. Nah, itu berarti konsumennya adalah yang yang ngasih dana proyek itu jadi si pemerintah daerah dan itu yang harus dipuaskan dan kalau pemerintah daerahnya puas berarti proyek itu dianggap adalah sukses dan di balik sukses itu juga ada namanya proyek yang fail atau yang gagal nah ini proyek gagal apa aja contohnya maksudnya adalah misalkan cakupan proyek itu melebar yang paling biasanya yang paling sering itu adalah proyeknya itu telat budgetnya itu tahu-tahu meningkat <tuh> mungkin kalau sekarang ada proyek-proyek yang mangkrak istilahnya gitu ya. ada gedung yang nggak jadi Bisa jadi itu karena mungkin biayanya yang enggak yang kurang salah memanage biayanya dan salah manage waktunya dan mungkin resource-nya juga kurang di manage itu adalah contoh dari proyek-proyek yang fail yang gagal Nah, dari sini juga kita akan bahas nih, pengelolaan proyek itu juga nggak jauh-jauh dari namanya constraint atau batasan. Jadi ada di sini ada tiga, waktu, biaya, dan gua quality. Maksudnya gimana? Jadi kalau proyek itu biasanya misalkan biayanya dikurangin gitu ya, biayanya dikurangin, biasanya waktunya mungkin akan ngaret, kualitasnya akan menurun. Atau sebaliknya, misalkan waktunya tadi dipercepat nih, biasanya biayanya pasti akan nambah, tapi mungkin juga karena kerjanya borongan, karena mungkin dipercepat, jadi kualitasnya mungkin menurun. Terus sebaliknya juga, kita minta proyek itu kualitasnya dibagusin, otomatis makin bagus biaya akan makin mahal, dan waktu mungkin akan makin lama di sini memetikan mutu di sini biayanya naik membuat jadwalnya makin pendek bis juga biayanya akan makin naik tapi kuota juga makin menurun nah ini kenapa memperpendek jadwal biayanya naik Kenapa? karena misalkan bikin rumah tadinya di, dikerjakan oleh 10 orang tukang target waktunya adalah tiga bulan tapi karena yang punya rumah pengen cepat-cepat jadi dia minta rumahnya dibikin jadi dua bulan. Nah, supaya rumahnya bisa cepat, otomatis tukangnya ditambah dong. Karena yang tadinya mungkin 10 tukang bisa mengerjakan membangun tembok satu sisi, tapi tambah lagi lima orang, tambah jadi 15 orang misalkan. Jadi bisa jadi dua sisi tembok yang bisa dikerjakan. karena makin banyak yang bisa dikerjakan, jadi pastinya waktunya makin cepat. Tapi ya, tambah orang, tambah biaya. Ini namanya triple constraint. Dan juga kalau nurunin biaya, biasanya mutunya juga turun. <tuh> nah, tadi kalau bikin gedung, terus fondasinya nyata kualitasnya turunin, jadi biayanya, yes, biayanya turunin, jadi kualitasnya juga pasti akan menurun. Ini namanya adalah constraint atau batasan yang semua itu saling terkait. Jadi kalau ngurangin waktu, biasanya biayanya akan naik. Atau ngurangin biaya, biasanya mutunya akan makin turun. Dan ningkatin kualitasnya juga pasti dia juga akan makin naik. Ini mesin ini adalah beberapa masalah-masalah dalam -masalah penanganan proyek. Kadang-kadang perancangan atau pem studi kelayakannya itu juga kadang-kadang kurang kadang mungkin juga kepentingan perusahaan yang lebih besar koordinasinya kadang susah karena mungkin beda beda lokasi dan lain sebagainya itu tadi terkait dengan goal dari project management project nah ini yang terakhir yang kita bahas adalah project itu akan dikelola, di manage, di, koordinasikan, di, di, dipimpin oleh satu seorang project manager. Nah, tiga hal utama untuk juga menjadi seorang project manager adalah minimal tahu dulu nih knowledge-nya, minimal tahu basic dasar dari manage, manage, suatu project, nah ini akan kita bahas di sini ya, manage knowledge-nya ini, performance performancenya. seorang project project itu harus punya istilahnya portfolio atau pengalaman bahwa dia pernah mengelola project dan project itu sukses gitu ya terus yang paling penting adalah skill personal jadi namanya seorang project manager itu dia mengelola orang people, timnya. Itu bagaimana cara pendekatan dia ke tim, cara dia komunikasi, cara dia mengelola hubungan baik dengan timnya. Itu adalah satu syarat utama jadi manajer project. Nah, ini di sini kita lihat peran manajer project adalah tanggung jawab paling penting ya terhadap proyek itu sendiri. Terus punya wewenang dan kutubitas dan juga mampu menangani konflik nah ini biasanya itu akan banyak nih konflik konflik dalam apa konflik nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya konflik misalkan konflik komunikasi perbedaan budaya konflik tadi waktunya proyek yang tiba-tiba minta cepat, segala macam itu juga ada konflik nah ini bagaimana seorang manajer proyek itu bisa memanage konflik itu agar setelahnya tidak jadi bom waktu, agar tidak menjadi menghambat dari jalannya proyek. Okay, Mungkin di sini telah interpersonal skill manajemen proyek yang dibutuhkan adalah leadership itu paling penting. Bagaimana bisa membangun team building, bagaimana bisa memotivasi timnya, terus cara mengkomunikasinya nih, gimana cara dengan efektif dan efektif untuk mendengar mempengaruhi tim memutuskan tes political awareness dalam artian hubungan dia vertikal ke atas bagaimana hubungan dia ke samping ke orang eksternal itu juga mesti penting bagaimana cara dia menegosiasi dan juga bagaimana menyelesaikan konflik nah, itu adalah satu interpersonal skill dari major project yang bisa harus di ketahui dari seorang project manager. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, inilah kuliah kita selesai untuk pertemuan pertama ini. Silakan. Jadi kan tadi yang kita bahas yang portofolio itu ya Pak. Itu kan tadi Bapak ya. Bikin contoh itu kan, Wika Wika itu kan udah terkenal terus. Hmm. Gimana kita bikin portfolio kalau misalkan kita baru mau mulai bikin project gitu, Pak? Oh, dan kita okay. belum punya histori apa-apa gitu, Pak. Jadi kita kayak baru mau mulai gitu, makasih Pak. Oke, okay, makasih Mas Adli. Jadi iya, kalau memang kalau mau mulai ya, emang mau nggak mau kita belum punya itu portofolionya, jadi. Uh, tapi bisa gini, Mas <tuh> ya, kalau emang biasanya kalau di suatu perusahaan ya, dia nggak punya portofolio, dia baru bisa perusahaan baru. Nah itu biasanya dia dia ada ah, di sini ada namanya bisa numpang nama, numpang nama dalam artian gini. Sejadi dia dia meng, dia ngikut dulu nih mensakon atau menginduk ke perusahaan besar gitu itu sering terjadi jadi misalkan perusahaan baru anggapnya eh, perusahaan A gitu ya tapi dia perusahaan baru nih tapi dia tadi dia punya relasi si yang ownernya itu punya relasi ke perusahaan besar jadi nah dia punya selain numpang nama jadi saat dia mengajukan tender gitu dia bisa dia tuh seolah-olah adalah perusahaan besar tadi B tapi dia tetap memang perusahaan kecil tapi dia selain ngikut ngikut numpang nama perusahaan besar nah itu biasanya nanti ada bagi hasilnya tuh jadi kayak jadi kita anak perusahaan gitu pak apa gimana pak iya uh, subkon namanya sub subkontraktor gitu atau kita numpang dulu lah ya benar benar kebilang bilang numpang dulu jadi anak perusahaan sesuatu perusahaan besar lah gitu jadi kalau nanti jadi kita portofolionya itu nanti akan ikut perusahaan-perusahaan tersebut gitu. itu bisa coba biasanya dipakai tuh kalau perusahaan-perusahaan baru ya kayak gitu tuh jadi dia gini, kenapa kalau misalkan kita kan udah numpang anak perusahaan terus uh, kalau misalkan kita udah mau misah tuh portofolio bisa kita pakai gitu pak yang iya kita kemarin numpang kemarin itu iya Oke, terima kasih pak sama-sama sadly Iya, pertanyaan bagus. Silakan yang lain. Wah oh, ini ambillah hadir semua ya 51 berarti ya, saya pas 50. Oke okay. mudah-mudahan lulus semua ya. Ini teman-teman eh, nih semester 8 atau semester 6 ya sekarang nih banyak Semester 6 ya. Oke. Okay ada juga ya yang 8, 6. Sebelumnya tapi udah pernah, eh masih ada nggak sih ya gladi itu masih ada nggak ya semester 4 ke 5 itu? Wah ada yang semester 4, ada yang ngambil atas nih buat ini. Wah keren. Ya, oke minimal teman-teman udah, udah minimal tau lah the dunia kerjanya seperti apa komunikasi nanti dan apalagi nanti kalau udah mau masuk ke kerja praktek tuh Biasanya kan ngikut-ngikut di perusahaan-perusahaan di gitu ya. Belum tahu lah kondisi kerja seperti apa. Tapi mereka nanti memang kebanyakan kalau yang untuk project base itu, biasanya di perusahaan-perusahaan vendor ya. Misalkan kalau di telekomunikasi itu, mungkin penyedia layanan BTS-nya misalkan di Huawei. Nokia, ZTE, itu biasanya kan itu adalah project base. Mungkin, mungkin, kalau teman-teman misalkan nanti kesempatan untuk kerja praktek di sana, mungkin akan melihat nih. Biasanya kerja itu kerjanya itu nanti mungkin misalkan implementasi 5G, tapi itu mungkin ada waktunya tuh. Misalkan nyata 5G itu hanya hanya tiga bulan aja gitu on on air BTS-nya. Itu adalah suatu project. Contoh-contoh ya. -contoh. Dan Ya, untung sekali teman-teman semua sudah punya ilmu nanti tentang dunia tentang project management dan nanti saat nanti lulus tuh sudah katanya sudah paham lah. Jadi kalau pas nanti wawancara kerja tuh punya pengalaman apa? Ya misalnya bisa katanya ini. Ya. Saya punya pengalaman ilmu tentang dunia manajemen project, Pak, gitu ini, Nah, itu bisa dibahas dan sebagai satu tadi bilang portfolio teman-teman juga ya untuk interpersonal skill. Oke, karena waktu kita sudah dis. Nanti oh ya, ini ada selip pertanyaan. Oke, ada. Hmm, saya izin untuk teman-teman di open videonya mau saya capture buktikan dan teman-teman ya. Okay, sip, namanya daripada ganti. Ya. Sip, ada 51 ada dua halaman jadiin saya capture nomor pertama satu dua tiga oh mbak sini baru mungkin tadi ada yang putus ya oke oke okay. okay eh, uh, silakan nanti dikerjakan kuisnya. Jika teman-teman ada yang berhalangan mengerjakannya, bisa sampaikan ke saya. menjapri mungkin akan kita cari waktu untuk pengerjaan kuis susulannya. Silakan ada pertanyaan lagi. Saya stop recording.